Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, jumpa lagi bersama dengan saya Linda. Dan ini adalah video yoga untuk membantu meningkatkan kesehatan pada tulang dan juga sendi di tubuh Anda. Anda bisa berlatih setiap hari secara rutin. Kita akan mulai dengan posisi kaki dibuka selebar pinggul. Tubuh tegap, bahu rileks saja. Letakkan tangan di atas perut. Tarik nafas yang dalam dari hidung dan buang nafas, silakan pejamkan kedua mata. Rasakan perut yang mengembang ketika kita mengambil nafas. Dan rasakan perut yang mengempis saat menghembuskan nafas. Tarik nafas yang dalam dan rasakan seluruh tulang belakang ditarik, dipanjangkan lagi ke arah atas. Dan hembuskan nafas panjang, usahakan seluruh tubuh benar-benar rileks, terutama pada area bahunya. Coba untuk mengambil nafasnya jauh lebih dalam lagi dari biasanya. Dan ketika menghembuskan nafas, usahakan jauh lebih panjang dari yang biasa dilakukan. Inhale, kembali ambil nafas yang dalam dan rasakan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Dan exhale, hembuskan nafas panjang. Rasakan CO2 yang dikeluarkan dari tubuh. Bernafas lebih dalam dan lebih panjang lagi. Tarik nafas dengan perlahan, silakan buka kedua mata. Angkat kedua tangan ke atas, lalu turunkan ke sisi kiri. Tarik nafas, angkat ke atas. Buang nafas, turunkan ke kanan. Ambil nafas, kembali angkat. Buang nafas, turunkan ke kiri. Ambil nafas, angkat. Buang nafas, turunkan ke kanan. Tarik nafas, kembali angkat. Buang nafas, bentangkan kedua tangan. Inhale, kembali angkat. Exhale, bentangkan kedua tangan ke samping. Ambil nafas, kembali angkat. Buang nafas, bentangkan kedua tangan. Ambil nafas, kembali angkat. Buang nafas, bentangkan kedua tangan ke samping. Inhale, kembali angkat. Exhale, letakkan tangannya di bahu. Dan putar siku ke arah belakang. Kita membuat lingkaran yang besar menggunakan bahu. Putar ke arah yang sebaliknya. Buka tangan ke samping, luruskan siku kanan, pandangan menghadap ke arah kanan. Buka tangan ke samping, luruskan siku kiri, pandangan menghadap ke kiri. Inhale, angkat kedua tangan ke atas. Exhale, tekuk lutut, tangan ke depan. Dari samping seperti ini, perut masuk, lututnya mundur, dan tulang belakang dipanjangkan. Tubuh tegap kembali. Kembali tekuk lutut dan turunkan. Inhale angkat, exhale turunkan. Terus lakukan gerakan ini, Anda bisa melakukannya dengan lebih perlahan dari yang saya lakukan. Tetap kunci perut, usahakan lutut tidak terlalu maju dan tetap memanjangkan tulang belakangnya. Lalu tahan di posisi chair pose. Tubuh tegap kembali, turunkan tangan ke samping. Silakan buka kaki lebar. Satukan tangan di depan dada.
untuk posisi kaki 45 derajat ke samping kanan dan kiri. Inhale, angkat kedua tangan ke atas dan exhale, bentangkan ke samping. Terus lakukan gerakan ini. Silakan lakukan sesuai dengan yang saya lakukan atau Anda bisa melakukan dengan lebih perlahan. Inhale, angkat ke atas dan exhale, bentangkan ke samping, tekuk lututnya. Dari sini turunkan siku kiri di atas paha kiri, angkat tangannya yang kanan ke atas, untuk bahu menjauh dari telinga. Tubuh tegap, inhale, exhale. Sekarang turunkan siku kanan di atas paha kanan, angkat tangan kiri ke atas. Inhale, kembali angkat kedua tangan ke atas. Exhale, satukan tangan di depan dada. Sekarang satukan kakinya ke tengah. Lalu angkat kakinya yang kiri, lutut kiri terbuka mengarap ke samping. Ini untuk opsional yang pertama. Atau Anda bisa menaikkan sedikit sehingga kaki tidak menyentuh lantai untuk opsional yang kedua. Lutut tetap mengarah ke samping. Anda bisa menaruh kaki di pangkal paha, lutut ke samping, tubuh tegap, dan tahan untuk beberapa nafas di posisi tree pose. Lakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bila dirasa terlalu susah, Anda bisa menurunkan ke option yang pertama. Turunkan kaki, silakan digoyang-goyang kakinya, dan kita akan ganti sisi yang sebaliknya. Ini adalah untuk optional yang pertama. Dan berikutnya, ini adalah untuk opsional yang kedua. Atau bila keseimbangan Anda sudah cukup bagus, letakkan di pangkal paha, tegakkan tubuh, dan tahan untuk beberapa nafas di sini. Sekali lagi, bagi yang belum punya keseimbangan bagus, turunkan saja kaki ke level yang sebelumnya. Turunkan kembali kaki dan silakan digoyang-goyang. Kita akan menghadap ke samping, kaki dibuka selebar pinggul. Inhale, angkat kedua tangan ke atas. Kaki kanan ke belakang, kaki yang kanan jinjit, usahakan lututnya lurus, tubuh tegap. Exhale, tekuk lutut, turunkan tangan ke depan dan inhale kembali angkat. Exhale, turunkan, ambil nafas, kembali angkat. Terus lakukan gerakan ini. Sesuaikan dengan nafas Anda masing-masing. Dan tahan untuk beberapa nafas di sini. Inhale, kembali angkat. Exhale, turunkan tangan. Kaki ke belakang di posisi adho mukha. Silakan jinjit dulu. Inhale, turunkan ke plank. Exhale, kembali dorong bokong ke atas. Inhale, turunkan bokong ke plank. Exhale, dorong bokong tinggi ke atas. Inhale, turunkan ke plank. Exhale, dorong ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, tahan di plank. Buang nafas, dorong ke atas.
Jinjit tekuk lutut, lihat ke depan, kaki kanan kiri maju. Inhale, lihat ke arah depan, Ardha Uttanasana. Exhale, turunkan tubuh, pandangan menghadap ke belakang, Uttanasana. Tarik nafas, kedua tangan angkat ke atas, dan buang nafas, turunkan kembali tangan ke samping. Sekarang kaki yang kiri ke belakang, jinjit saja, inhale, kedua tangan angkat ke atas. Dan exhale, mulai turunkan, tekuk lutut. Tarik nafas, angkat ke atas, buang nafas, tekuk lutut. Tahan dulu di sini untuk beberapa saat. Kemudian turunkan tangan. Kaki kanan ke belakang, angkat bokong, Adho Mukha Svanasana. Inhale, kembali turunkan bokong di plank. Exhale, dorong bokong tinggi ke atas. Inhale, turunkan ke plank. Exhale, angkat bokong, Adho Mukha. Tarik nafas, bokong turun. Buang nafas, angkat bokong. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale, bokong turun. Lutut turun dan exhale, bokong ketumit. Child pose. Perlahan tegakkan tubuh kembali dan silakan duduk. Silakan duduk di posisi kaki bersila. Inhale, angkat kedua tangan ke atas. Exhale, satukan tangan di depan dada. Ambil nafas, kembali angkat. Dan buang nafas, satukan tangan di depan dada. Sekian latihan bersama dengan saya. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video yang berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.